Yeah.
sekali lagi Boys and Girl. Ya, langsung aja dah, gue lagi bersama kawan-kawan maksimal ya nggak? Dengan Atlantis, tepuk tangan buat Atlantis. Nah ini bandnya begini nih, top nih ya nggak? Tuh lo liat nih, sabunnya beda ya. Lu tuh pakai gini karena ganteng enggak kayak. Ya, kan gua kumpulan anak bin gua ibaratnya ya. Gua anak komunitas ini Ian, bambu gila ya kan. Lu tenang aja, tenang. Deg-degan ya enggak? Tenang aja kayak jadi burung ah. Kebanyakan kopi ya enggak? Delantis ya enggak? Delantis. Bicara tentang Delantis. Anjir. Yo. Berat banget ya, oi. Itu berat banget. Iya enggak? Delantis, kenapa Delantis? Nah. Oh, silakan Bapak. Gimana, Ci? Halo, Delantis. Kenapa, Raf? Lempar-lemparan. Kenalin dulu dong, kenalin personil. Oh, iya, kenalin. Iya, iya. Gua Giri sebagai basis dan vokalis. Wede. Giri, gua Raffi, gitaris, vokalis. Nah, oh, iya. Gue Richard sebagai drummer. Oh iya, dia drummer nih. Mantap nih. Nice ya kan? Gue Dira, gitaris aja. Iya, gitaris aja. Gue Iqbal, suling listrik. Kenapa Delantis ya? Kenapa namanya Delantis? Yes. Sebenarnya karena itu nama... Bercandaan. Nama bercandaan, bukan sih. Yes. Masa nama keluarga nama bercandaan? Waduh, wah ini berat nih. Ini keluarga ya. Kebetulan gue sama Raffi itu sepupu. Oke. Kita sepupunya itu nama keluarganya Lanti. Oh, oke. Siapa? Mau namanya? Ini berdua nih. Jadi awalnya tuh sebenarnya yang buat Delantis awalnya gua, Giri sama ada adiknya Giri awalnya bertiga tuh. Oke. Okay. Terus awalnya tuh Delantis kayak apa ya? Ledek-ledekan gitu sih, maksudnya kayak bercanda-bercandaan kayak kan kita dekat nih. Sama adik gua juga ada tuh berempat kayak suka main-main. Terus okay. Kayak ah boyband. Iya. Yeah. Udah bikin band aja sekalian segala macam. Terus kayak kita sering bercandaan kayak apa ya? Delantis keren sih, Delantis akhirnya ke bawah sampai sekarang. Enak didengar juga kan yang penting. Yang penting enak didengar kan. Yang penting notis ya. Yeah. Anjir, Delantis ya enggak? Ih, benar. Masuk dulu. Mager mikir lagi soalnya. Iya, Delantis. Dari bercandaan gitu tadinya? Iya. Yeah. Mungkin lu bercandaan waktu acara alisan keluarga kali ya. Bener kan? Benar. Iya, salaman dulu. Bener kan? Acara keluarga kan harus sepupuan kumpul. Iya kan? Bentuk kesibukan sendiri emang lu sering ketemu. Enggak beda ya, tapi ya pastilah. Sama udah. Iya, jadi gitu lah. Sepupuan nih, jadi sepupuan. Nah, untuk Bena sendiri nih, nah lu ketemu gimana nih? Gua sama dari ini. Kalau gua sama Giri tuh temen dari kecil, okay. Dari SD, SMP udah ngeband bareng, udah pernah ngeband bareng. Oh. Iya, jadi okay. Dia kan nyari personil lagi nih, gua butuh drummer. Oh. Ingat akhirnya gua ketemu itu ngajakin join, akhirnya gua join sama Giri juga. Jadi memang sebelumnya memang lu udah ada proyekan gitu ya. Maksudnya bukan proyekan, emang ngeband gitu ya. Iya. Dari SD. Ngebandnya dari SMP. Oh, lalu kalang ya lu main koang bambang Jepang lu. Lu main layangan koang kecilnya. Dia udah main musik. Makanya gedenya begitu. Jadi udah dari SD tuh. Kalau dia nemu di jalan sih. Nah, kebetulan suka mereka ngeband saya ikut-ikut aja. Oh iya. Kasihan ini anak bawang. Kali ini nih dari mimpi dulu kali ini. Siapa nih? Gitaris siapa lagi nih? Gitu ya. Ada anak bawang gitu. Nah, tapi sebelumnya memang lu udah kenal kah atau ketemu? Udah kenal, main dari kecil. Oh, teman-teman semua. SMP. Kita bertiga nih zaman main SMP. Soalnya dia terakhir. Iya. Kita kenal lama. Bertiga dari SMP main-main. Nah, gue dibilangin Giri kan kayak, "Ini ada nih, kita." Gue dibilangin Giri kan kayak, "Ada nih, gitaris sama drummer." Oh, ya udah ngobrol aja yuk. Ya udah ngobrol. Udah mana kaku banget lagi lu berdua. Kayak wawancara. Lu iya. Semua udah kayak wawancara. Enggak, emang lu nanya gimana? Emang mungkin lu nanya begini kali. 5 tahun ke depan apa rencananya? Iya, lu langsung gitu.
Mungkin nanya begini kali, mungkin lu 3 bulan training ya. Setelah 3 bulan jadi pegawai tetap. Setelah 3 bulan jadi pegawai tetap gitu kali gitu. Gaji berapa kali? Jadi nanya bingung ya kan? Enggak cocok cabut. Ya, enggak cocok ya udah cabut deh gitu. Yo, jadi ngeri. Lu main ke rumahnya atau ketemu di luar gitu? Ketemu di luar. Nongkrong. Nah, tadi sama Ade lu kata dia bilang. Ade lu. Berarti Ade lu emang sempat udah ngejalanin, udah ada lagu kah atau gimana emang? Enggak, tadinya Ade gua cuma ngikut. Iya kita buat lagu ya. Kita buat lagu. Itu yang itu yang waktu sama adiknya dia nih si Bintang itu ini kan kita di album kita ada tuh albumnya judulnya Pilot, ada lagu Pilot kan. Itu tuh sebenarnya kenapa judulnya Pilot, soalnya itu lagu pertama yang kita buat bareng-bareng. Wih, sama adik gue. Oke. Jadi kayak sebelum berempat ini, sebelum kan kalau misalkan kita pas nanti sudah yang ibaratnya go public lah kan lagu pertamanya Sial. Tapi sebenarnya kalau misalkan lagu yang kita buat bareng-bareng di Atlantis sebelum ada di Rarishat tuh yang Pilot itu. Cuman udah itu kayak ada setahun enggak cuman enggak iseng-iseng doang. Jamming-jamming aja ya, baru berani apa? Udah go public segala macam pas ya udah jadi nih jatuhnya berempat gitunya. Itu sih paling. Oke, nah itu umpat lambung Pak. Kalau mungkin gue tanya gini, maksudnya itu kan lu jamming-jamming aja nih. Mulai bener-bener kayak lu ketemu gitu, mulai diseriusinnya itu kapan sih? Tahun berapa atau berapa? 2020. Covid ya? Pas Covid 2020. Oke. Sebenarnya pas Rishat sama Dira udah masuk, itu arah kita emang udah mau serius. Saya mau, ya dalam artian serius maksudnya ya kita mau buat lagu, mau kita go public ke DSP-DSP. Ya itu sih, kalau tadinya yang gue Raffi sama adik gue itu cuma ya iseng aja upload iseng banget. Recording juga alatnya belum lengkap banget gitu lah ya. November lah ya, November 2020. November 2020 pas pertama di Atlantis deh. 2020? Itu berarti itu udah serius apa udah pengarapan udah, album tuh? Udah bikin IG. Oke. Udah official? Di 2020? Kita mau tulis nih. Oke. Iya. Tepat 2 tahun berarti ya? 2 tahun? Iya. Iya. Tapi kita yang ngerayain. Ini rayanya. Oh iya. Jujur tanggalnya juga lupa sih. Tanggal lupa ya? Hari ini aja. Iya. Ada November ya? Nggak, hari ini boleh lah. Nah. Bagus lah. Itu tanggal bagus nih. Harinya juga bagus. Cuaca oke. Mendukung semua ya kan? Lagunya bagus. Bagus. Performnya harus bagus. Amin ya enggak? Amin. Yoi, langsung bikin album dari di November 20 lu bikin IG, langsung lu ngerjain album single. Iya. Lu single dulu. Iya, jadi November itu gua udah buat lagu tuh sebelumnya tahun 2018. Akhirnya kita remake aja. Oke. Re-record lah. Oke. Kita re-record. Rekaman ulang. Itu akhirnya kita rilis November. Kita rilis lagi single kedua Lampu Merah itu Februari, Maret ya? Maret ya? Maret atau Januari? Februari. Oh iya, 14 Februari Valentine's Day. Terus nah, abis itu single ketiga Neverland April ya? April. Singkat gua ya, April lah. Oh, jadi selangnya udah deket-deket ya? Iya, nah tapi selang-selang kita rilis single itu, selang-selang kita buat lagu, kita juga ngegarap lagu-lagu lain untuk masukin album juga. Oke, jadi untuk nah gue nanya sama gitaris maksimal nih. Yoi. Titit-tulit. Tulit-tulit. Nah, lu kan bergabung nih kan, memang di November yang tadi itu ya kan. Untuk singlenya memang lu udah bareng-bareng nih, ya kan? Udah bareng-bareng ya kan? Nah, itu yang untuk prosesi album itu, lu maksudnya lu workshop 1 bulan kah golok buat album tak apa beda-beda tuh ibaratnya untuk pengerjaan produksinya gitu. Misalnya satu album itu digarap nih, dikeluarin satu-satu dan kayak gitu, atau misalnya lu ngeluarin dulu nih
sambil menyusul lagu-lagu yang buat ada di album, bagaimana nih? Jadi tuh kan emang awal mutusin ngeluarin single tuh gara-gara mereka tuh tabungan lagunya udah banyak lah, ini berdua. Tabungan lagunya udah lumayan. Produktif ya. Jadi kita tinggal nempel nama doang. Jadi stoknya tuh udah banyak. Oke. Terus lebih ke mereka presentasiin lah, nunjukin ini kita punya lagu sekian banyak. Ya kebetulan berempat-empatnya suka, ya udah ini ada. Pokoknya jumlah lagu yang ditunjukin sama lagu yang masuk album cuma beda satu aja. Beda satu? Cuma beda satu. Beda satu. Semuanya masuk akhirnya. Karena semuanya cocok lah selera kita berempat. Widi, memang ibaratnya nih udah sepakat nih, udah ya, udah geber aja deh, ya kan? Selera udah musyawarah mufakat lah. Musyawarah mufakat. Gas dulu dah, gas ya. Curhatnya belakangan. Betul. Ya, tiga. Gue pengen nanya drummer deh, Sat. Nih, gue drama-drama lu nih. Iya, ada drummer nih. Ini paling keren. Iya, gue kalau bicara drummer gagah banget ya kan. Gitar, antar drummer. Iya, gile. Untuk pekerjaan albumnya nih, menurut lu nih, lagu yang ibaratnya anjing isana ngehe nih gitu. Iya, susah nih. Itu di lagu apa tuh? Yang menurut lu nih, wah gue misinya nih begini. Iya, ibaratnya pengerjaannya agak rumit dah di musiknya sendiri. Awas sih gitu. Jadi ada satu lagu tuh namanya judulnya When You're Gone. Oke. Okay. Nah, itu menurut gue bawain. Buat gue itu paling struggling karena itu paling cepat beatnya. Oh, oke. Okay. Dan paling banyak feel-nya juga. Push. Dia paling menghabiskan energi ya gitu untuk drummer. Karena yang lain-lain tuh lagunya lumayan temponya lumayan lambat, lumayan dayu-dayu, tapi satu lagu yang agak cepat. Nah, itu buat gue struggling. Pas rekaman juga struggling, ini Giri yang bikin lagunya. Gue okay. Paling cuman kalau misalnya ada kayaknya ini harus diubah nih bagian ini, gue bantu okay. Gue tambahin atau enggak, ada yang mau diganti enggak gitu, gue nambahin lagi gitu. Jadi buat gue itu lagu yang paling selalu di album kita. Di album? Major Gold judulnya, ntar dibawain. Woi, dibawain nih, yang ngebut-ngebut ya kan? Betul, iya doain aja bang. Iya, wah udah gue masih doain banget dah, ibaratnya udah gue sip aja udah, oke. Oke, apa juga oke udah. Satu band doa terus ya. Amin nih. Selamatan aja ya. Nah, lagi dong. Oh, lagi tenang aja ya. Belum mau di over aja. Tenang. Jadi satu lagu yang rumit deh. Per partnya juga ibaratnya gua harus ngisi apa lagi nih biar benar-benar ini kan gitu. Paling rumit ya. Nah, untuk di album itu ada berapa track di album? Tadi berjudul apa albumnya kalau enggak salah? Pilot. Yang pilot itu, yang single itu berjadiin album. Namanya gitu pilot. Namanya. Ya. Oke. Okay. Ada berapa track tuh? 11 track. 11 track. Tapi ada satu track yang judulnya Good Night, itu memang enggak ada drumnya. Jadi akustik ya. Ada doang. Tapi yang gua isi ya, itu 10 lagu ya totalnya. 10 lagu. Nah. Jadi itu dari single kita pertama dari Sial, itu single pertama kita. Kedua Lampu Merah, Neverland 3 single. Jadi saya 8 lagu lagi gitu. Oke. Total 11. 11. Nah, untuk gua nanya kepada sang founder juga nih kan, karena dia gua rasa nih tau banyak yang lagu nih Inggris juga lumayan nih. Betul. Kali ya banyak ya mungkin dari lagu-lagu ya. Wedeh ya sih kelas. Yoi, kelas ya. Nah, ini lu kan ada 11 track ya. Iya. Ada 11 track. Untuk pengerjaan satu album nih berapa lama nih? Dari track pertama satu album tuh setahun ya? Wacana dari Lampu Merah kan. Dari Lampu Merah berarti enggak sampai setahun ya? Februari Oktober. Ya, kurang lebih setahun. Kurang lebih satu tahun. Soalnya emang banyak juga beberapa lagu yang cuma perlu di rekam ulang aja. Oke. Sebelumnya memang udah lu record gitu. Udah ada. Ya demonya lah. Oke. Jadi kita buat langsung dari awal itu juga banyak. Banyak. Juga ada beberapa.
Satu tahun tuh, Pak ya? Tahun total. Cepet juga sih, Ci. Cepet, yeah. cepet asli. Nah, itu satu tahun. Nah, untuk pengerjaan sendiri tuh, lu memang sering-sering kumpul ya? Sering-sering briefing, yeah, setiap yeah, minggunya. Setiap minggu, setiap minggu. Latihan? Usahain ngumpul terus lah kita. Iya, yeah, pasti berarti ya. Biar minggu sih kosong sehari. Pasti ada kumpul-kumpul lagi tuh. Sekalian nongkrong. Latihan, jamming, nongkrong. Yang penting kumpul lah. Oke, nah, gua kan ibaratnya kepo nih, enggak? Yo. Ini lampu merah nih pecah banget aja ini. Ibaratnya pecah nih, yoi, pecah banget nih, yoi. Dengar, dengan pendengaran di platform digital tembus berapa? Berapa pendengar? Untuk di YouTube? 34 ribu. Wah, gokil. Gokil. 34 ribu YouTube. YouTube. Untuk di platform digital juga sangar deh. Ya, Spotify 17 lah, 17K. Wah, gila. Lampu merah. Merah. Kenapa lampu merah, Jo? Macet kah? Ya enggak, apa lampu di lampu merah lu lagi selek ya kan? Menjambak-jambak. Itu di lampu merah pas ya mobilnya. Enggak. Iya, gue gue pulang. Ah, oke tuh. Agak berat ya. Langsung keder gue. Waduh. Lampu merah itu apa ya? Semacam analogi lah. Jadi waktu itu gue lagi skripsian. Oke. Skripsi gue mandek gitu lah ya. Yang lain teman-teman gue udah lulus, gue masih skripsian setahun tuh, nggak kelar. Gue mikirnya ini kayak, nah, kalau lu denger liriknya juga, ada yang, ada analogi kayak, ya nih teman-teman gue udah duluan, udah sampai ke tujuan lah, sedangkan gue masih di lampu merah. Tapi lampu merah cuma sementara. Oh, nah, bentuk permanen dan. Oke. Hambatan lulus. Hambatan sementara. Akhirnya lulus. Ah. Lampu merah sekarang gua. Iya. Relate ke dia sekarang. Iya. Yeah. Sebagai bentuk anjir gini. Iya. Yeah. Ibaratnya. Wah, dia udah pada ini nih kan. Yeah. Gua masih. Tapi itu lagu keoptimisan juga gitu. Betul. Karena kan lampu merah. Mantep ya. Yang gua bilang tadi maksudnya enggak. Bakal lampu hijau. Iya, gak yang merah nggak selamanya merah. Yeah. Kalau merah berhenti, ya takis dah. Gue jaga banget. Waduh. Iya, jadi, nah itu jadi lampu merah itu. Lu keluar single keberapa tuh lampu merah tuh? Lampu merah single kedua. Lampu merah single kedua. Langsung single, langsung lugar nih video klip nih. Iya. Yeah. Yes, video klip. Dengan ide, gagasan ide video klip, bareng-bareng dah? Atau seperti ini, bareng-bareng. Tapi kita... Nggak apa-apa ya, bebas ya kan? Nah, itu bilang mirip pur ya, video klipnya. Emang mirip. Masa kita tonton mirip sih, gimana? Coba tonton. Iya. Cuman memang kita kan juga nggak tahu juga, kadang-kadang kan kayak misalnya ada satu band dan grup band yang lain, kadang kok part di sini sama, padahal kita nggak dengerin gitu. Tapi memang ya memang mungkin ya kuncinya kan ya itu aja, mungkin memang kita dapet di situ nggak sengaja, akhirnya sama. Mungkin ada juga yang seperti itu kan, ya, ibaratnya banyak lah ya. Sengaja, nah, tapi kan memang ya melodi cuma ada segitu-gitu aja, chord itu aja. Iya gitu. Nah memang ini konsep ini memang ibaratnya ya udah memang gue bikinnya memang seperti ini gitu kan, dengan ibaratnya relate lah sama lagunya gitu kan, apa berhubung cocok kenapa enggak. Oke. Nah, untuk gigs ya, ini kan kemarin kita sempat ngobrol juga sih ya, karena kan ada beberapa mungkin ada yang acaranya dipospon ya, nggak jadi atau gimana ya kan. Dan ini kan malam ini kebetulan, kenapa tema gue juga baju agak ganti-ganti, maaf bukan gue agak bawa baju ini. Jadi ini malam ada acara Son of Backyard. Nah tentunya pengisinya ini jalan di sini ya kan. Nah buat teman-temannya Boys and Girls yang kepo ya kan, udah langsung aja ya kan. Nah kalau bisa nih langsung aja, nanti bakal ada kabar juga ya nggak, untuk Instagramnya dan lain-lain ya kan. Oke. Kita bicara tadi gigs ya kan. Ini kan kalau gue lihat ibaratnya pamflet nih ya kan, ibaratnya nih berarti pamflet lu kan memang udah ada gigs susulan tuh yang ibaratnya dari sini langsung tuh ya. Nah sebutan para ibaratnya para
fans kalian atau teman Lantis atau apa apa sih? Enggak ada ya. Ah, Lantis kru apa-apa gitu. Biarin mereka aja. Oke. Nah, kan ibaratnya perlu tahu juga tuh. Kita informasi nih kan setelah ini main di mana lagi nih? Di Lantis ini nih. Habis ini kita bakal main di tempat di FIB. Oke. Di Prambaya Fest. Wih, di tanggal berapa? 27. 27. Tanggal 27 nih. Hari Minggu. Assessment, jadi ya, ntar kita kelar ini pagi langsung caw. Iya. Pagi langsung caw, besok pagi langsung caw gitu kan. Wih, gokil. Mantap, mantap ya. Asik tuh. Ya, kuat-kuatin badan lah ya. Ya udah, memang kayak gitu, tapi ibaratnya mah kalau kita semangat apapun jadi. Iya. Ya. Gua pernah menghibur teman-teman. Gua pernah nih, gua ibaratnya nih cerita sedikit nih. Gua pernah ibaratnya tur di satu daerah. Iya kan? Ketika gua nginep disediain nih, ternyata gue nggak dapat penginapan dan gue tidur di kosan orang yang gue nggak kenal dan dia juga bukan panitia ternyata. Asiknya tuh, nah kayak gitu tuh cerita unik gitu. Tapi apa, kembali lagi karena semangat sih ya kan. Wah, semangat nih kan. Nah udah sikat aja ya kan, lelah mah udah nomor sekian dah ya nggak, penting eksis aja dulu ya nggak. Panggung dulu. Nah ini kan untuk gue kan udah rilis ya, maksudnya lu udah bikin showcase juga kan ya waktu kita nih, maksudnya ada tipis-tipis bocoran nih. Nah untuk kemarin nih, untuk Boys and Girls nih, pengen tahu nih lu kemarin bikin satu showcase itu di mana nih untuk perilisan album pilot ini ya. Siap, sikat. Kemarin kalau untuk showcase-nya itu kita di studio. Oke. Okay. Studio tuh dekat rumah Giri sebenarnya. Oh, oke. Okay. Di radio dalam ada studio namanya Club Studio. Oke. Okay. Itu lumayan luas ya. Luas banget. Jadi kayak cukup nih kalau kita bawa teman-teman terdekat dulu lah. Sekitar berapa orang ya? 10 orang ada ya? 10 orang. 10 orang. Okay. Jadi kita pemanasan dulu lah. Kenalin lagi. Dekat dulu, cek ombak. Nah, idenya oke tuh. Cek ombak dulu. 10 orang dulu ya kan? Dulu. Nah, cakep. Ini kok lebih tadi protokol mengatakan oh iya. Oh iya, kan. Ini udah kapasitas maksimal ya? Lagi ini kan, masih pakai masker mulut, masker bangkuang ya kan? Timun gitu kan? Apalagi dulu kan, tetap di rumah gitu. Jadi emang terbatas kan? Kalaupun apa ya? Juli ya? Mei. Tahun ini kan? Iya, tahun ini. Ya, baru-baru 4 bulanan ya? Mei, 4 bulanan, 4 bulan kemarin? Tahun ini itu. Oh, kalau udah 4 bulan berarti udah tiup arwah tuh. 4 bulanan. Ya, nggak benar kan? Tiup arwah tuh. Tiup arwah. Iya kan gitu kan, 4 bulan tiup arwah ya kan? Lalu showcase. Di studio, lu ngundang-ngundang teman terdekat. Anjir, konsep lu keren sih. Asik ya. Kita bawain lagu-lagu yang paling terkenalnya dulu ya. Kita sekalian nyoba, kita latihan. Kita kan belum pernah manggung nih. Oke. Pemanasan dulu, Pak. Pemanasan. Oke, ini tampaknya juga Nehari udah rame nih, udah nggak sabar juga nih, iya nggak? Acara pengen antusias, pengen lihat perform-perform dari masing-masing band. Betul. Ibaratnya juga Dilantis hari ini membawakan 74 lagu. Betul sekali. Jadi dari dia main musik, dari sampai Maroko. Sampai akapela dia mainin di sini ya. Sampai semper. Untuk media sosial sendiri dong, buat Besan Go. Ini masa nggak tahu media sosial Dilantis? Gantiin. Gua media sosial Instagram @Dilantis. Oke. DHELANTIS. Oke. YouTube, Spotify, TikTok. Mau juga TikTok. TikTok apa apa? Ya, semua. Dilantis. Semuanya namanya Dilantis. Tolong follow. Oke. Untuk yang mau cek video klip Lampu Merah nih, ke YouTube? Ke YouTube Dilantis. Dilantis. Iya. Berjudul Lampu Merah. Lampu Merah. Yoi. Official music video. Bakal ada video klip dari kesusulan lainnya nih. Pasti. Pasti ya. Oke. Tungguin aja. Amunisi udah ada lah, amunisi. Amunisi udah ada. Yoi. Dikeluarin ya. Iya. Yoi. Keluarin dah. Di perut. Ya, oke. Ya, oke. ya kepreset ya ibaratnya. Nah, hari ini gue juga penasaran juga nih, dan buat Boys and Girls nanti juga bisa nih lihat performnya ya kan, nanti bakal kita tayangin juga ya enggak, satu perform
bakal kita apa? Lagu andalannya bakal kita rekam ya kan? Kita videoin dan bosan ke jangan bingung juga ya kan? Mungkin belum datang ke show atau ke festival untuk nonton Delantis, nanti ada kok di situ. Ya enggak? Dan bisa lihat ya enggak? Oke. Okay. Sekali lagi, thank you Delantis. Statement akhir. Oke. Okay, statement akhir. Iya nah. Sudah dilantis ini ya, statement. Ya bebas. Statement. Wah, tembak ini. Bebas gitu, tembak-tembak aja deh. Apa dong? ya udah pokoknya tungguin aja. Kan nanti show yang ini bakal ada videonya di mungkin sosial medianya di Gira. Oke. Okay. Terus jangan lupa cek juga sosial media kita, lagu-lagu kita di YouTube, di Spotify. Thank you. Pokoknya semangat terus ya. Semoga terus lancar, amin. Ya kan? Manggung besok oke, tur-tur berjalan dan makin amin. Melebar mendunia, amin ya kan? Amin. Thank you sekali lagi buat Delantis, brother. Sekalian lu siap-siap, thank you. Oke, Bos Enko, terima kasih banyak. Kurang lebihnya begitu tuh, eh? Kurangnya dikit, lebihnya banyak, ya? Pengetahuan tentang Delantis. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Delantis.